Politisi PDIP Dedi Sitorus terlibat perdebatan panas dengan Ketua Prabowo Mania Noel Ebenezer hingga nyaris adu jotos saat menjadi narasumber di program Dialog salah satu stasiun TV. Dalam video yang beredar, tampak kedua politisi itu berdebat sengit dan saling adu argumen saat acara dialog yang disiarkan langsung salah satu stasiun TV. Bahkan perdebatan itu tak mampu dihentikan sehingga pembawa acara harus mengambil jeda iklan. Saat jeda iklan, baik Dedi Sitorus dan Noel saling terus adu argumen dan semakin memanas, hingga salah satu kru berupaya menenangkannya. Namun karena sudah terlanjur emosi, Noel beranjak dari kursinya dan menghampiri Dedi Sitorus yang duduk di seberang meja. Sementara Dedi yang merasa ditantang oleh Noel juga berdiri hingga kedua politisi itu nyaris adu jotos, namun berhasil dilerai oleh kru TV dan petugas keamanan. Tim UTV mengabarkan.